Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay, balik lagi bersama aku di Reski Febrina Vlog. Okay, kali ini ikutin keseharian aku, yaitu masak. Masak apa ya? Kali ini aku masak yang super duper sederhana dan juga enggak ribet gitu loh. Ini aku lagi masak mie instan yang aku jadikan untuk masak. Dan kali ini aku masak untuk sarapan pagi aja. Jadi ini benar-benar simple banget, dan juga ini benar-benar menu yang sangat sederhana karena enak. Dan sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oke, kali ini aku lagi masak mie ya. Ini seperti ini, jadi ini udah selesai masak mie-nya. Dan kali ini nih seperti ini ketika aku masak mie. Jadi pertama itu bawang goreng, brambang goreng, kemudian telur, dan kemudian dicampurkan dengan mie-nya ya. Seperti itu lebih praktis dan lebih cepat, jadi penyimpanan dan juga pemasakannya lebih cepat ya guys. Dan ya teman-teman, kali ini aku lagi masak mie instan. Dan ini mie-nya itu enak sih, mie-nya itu pakai mie instan dan yang biasa dijual di biasa. Dan kali ini aku mau menghidangkan untuk sarapan pagi yang ya seperti ini ala kadarnya dan juga seadanya begitu. Dan ya teman-teman, ini sudah matang, jadi aku langsung masukin ke piring. Nah ini kalau aku udah beres-beres, sekalian aku juga beres-beres, kemudian dimasukin ke piring. Dan juga nanti setelah itu aku akan beres-beres cuci jemuran, cuci baju, kemudian jemur dan lain-lain. Dan ini aku sudah selesai matang masak mie-nya, dan juga nanti kita akan lanjut untuk cuci piring ya. Ini banyak banget ternyata ya guys cuci piringnya. Jadi ya satu persatu, dan alhamdulillah selesai tepat waktu. Dan juga kalau apabila kita itu melakukan pekerjaan dengan sat-sat cepat, jadi ya cepat selesai ya. Seperti itulah kegiatan ibu rumah tangga ya guys. Jadi kalau misal kalian menjadi ibu rumah tangga, dan juga ini aku belajar untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan ya teman-teman, kali ini aku langsung nih cuci wajah, semuanya dicuci, hampir semuanya itu kotor kalau masak semuanya ya guys. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir kayak pemakaian semuanya. Dan ya teman-teman, ini langsung aku cuci jemuran jemur baju yang udah aku cuci dari kemarin, kemudian aku jemur dan aku taruh di luar karena memang benar-benar cuacanya sedang panas. Dan juga ini bagus banget kalau misal lagi jemuran yang udah dari kemarin belum kering, jadi hari ini panas dan cocok banget untuk dijemur. Dan ya itu adalah salah satu sedikit ya keseharian aku untuk melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga, dan juga ini belajar jadi ibu rumah tangga dulu ya guys. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Dan ini adalah salah satu video aku yang benar-benar my daily vlog ya. Dan semoga YouTube ini semakin berkembang dan YouTube ini semakin menginspirasi kalian. Jadi sebelumnya terima kasih sudah menonton videonya, dan semoga videonya ini selalu bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Dan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada salah-salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton videonya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.